Assalamualaikum. Hai adik-adik, hari ini Ustaz akan sambung perkongsian hadis yang ke-16 yang bertajuk Persaudaraan. Jom, sama-sama dengan Ustaz kita baca hadis ini. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِيمَهُ. Ustaz ulang. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِيمَهُ. Maksudnya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia menghubungkan silaturrahim. Ustaz ulang. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia menghubungkan silaturrahim. Pengajaran hadis yang pertama, menjaga hubungan kekeluargaan dituntut oleh Islam. Yang kedua, menjaga silaturrahim dapat meluaskan rezeki. Dan yang ketiga, menunaikan tanggungjawab dan hak kekeluargaan adalah akhlak mulia. Alhamdulillah, saya doakan adik-adik semua dipermudahkan dalam menghafal hadis ini. Kita bertemu lagi di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.